aku Vera. Kali ini aku yang jadi host di program revisi rekomendasi film seminggu ini. Aku mau kasih 7 rekomendasi film yang wajib kamu tonton di Vision Plus minggu ini. Nah, ada apa aja sih? Langsung aja yuk, check this out. Nah, kali ini aku akan mengulas ketujuh film yang pastinya recommended banget untuk kalian tonton di Vision Plus. Ada film apa aja sih? Simak ya, untuk nomor 1. Itu ada film The Drum. Siapa sih yang gak kenal sama Yo Ah-in? Aktor asal Korea ini sudah banyak memerankan film atau drama Korea yang pastinya kece abis. Kali ini ia berperan dalam The Drum, film drama sejarah Korea Selatan pada masa pemerintah Raja Yeongjo dari dinasti Joseon. Film ini bercerita tentang kehidupan putra mahkota Sado, pewaris tahta yang dianggap tidak layak untuk memerintah dan pada usia 27 tahun dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya. Untuk film nomor 2, itu ada The Flash S5 episode 1. Superhero yang memiliki kekuatan secepat kilat ini bisa kamu saksikan loh di Vision Plus. Di musim kelima ini akan bertema warisan. Ini mengenai apa yang penting bagi manusia. Apa sih yang penting bagi Barry, menjadi seorang ayah atau The Flash? Untuk film nomor 3, itu ada A Hard Day. Pernah gak sih kamu mengalami hari terburuk di hidup kamu? Seorang detektif pembunuh bernama Go Gyeon-soo sedang mengalami hari buruk dalam hidupnya karena ibunya baru saja meninggal sementara sang istri meminta cerai dan di tengah perjalanan ia menabrak seorang pejalan kaki. Karena panik, ia menyembunyikan mayat tersebut dan memasukkannya ke dalam peti mati ibunya. Di nomor 4 ada film Annabelle Creation. Wah, kalau ini salah satu film horor yang bikin aku merinding banget nih pas nontonnya. Annabelle Creation menceritakan alur mundur dari film yang pertama, yaitu Annabelle di tahun 2014. Wajib banget loh kalian tonton, tapi jangan sendirian ya. Di nomor 5 ada film The Dark Knight Rises. Nah, ada 3 film DC superhero pada minggu ini. Yang pertama ada The Dark Knight Rises, bercerita tentang kota Gotham 8 tahun setelah kejadian The Dark Knight. Bruce Wayne yang masih dalam persembunyiannya harus turun gunung melawan band yang ingin menghancurkan kota Gotham. Untuk film kedua dari DC superhero ada Man of Steel. Dipaksa untuk menghadapi rahasia tentang asal-usul galaksinya, Superman kini belajar untuk membela planet bumi ketika diserang oleh makhluk-makhluk asing yang berasal dari bangsanya sendiri. Dan yang terakhir ada film Justice League. Berawal dari Bruce Wayne dan Superman, mereka mengumpulkan sekutu baru untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, and Flash akan menemani kamu di minggu ini loh. Gimana filmnya? Rekomendasi film-filmnya keren-keren dan seru-seru kan? Nah, tonton terus ya revisi di channel YouTube Vision Plus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Nah, buat kamu pelanggan MNC Vision dan MNC Play, connect ID pelanggan kamu, film-film keren akan menunggu kamu di Vision Plus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Vision Plus ya. Dah.